pagi pemirsa. Di sini saya sedang berada di Gedung Muhammadiyah Kalianda. Pasti Anda penasaran di belakang saya ada kegiatan apa ya? Nah, di sini sedang diadakan kegiatan lomba mewarnai yang diikuti sekitar 600 siswa pelajar TK. Dan di sini juga lomba mewarnai ini dilakukan dalam rangka launching SD Aisyah Kalianda. Pesertanya sendiri ada 600 kurang lebih. Itu beserta orang tua yang mendampingi anak-anak ini. Setelah lomba mewarnai, anak-anak ini akan diajak untuk nonton bareng Nusa dan Rara. Dan sebagian ada yang keliling untuk tur bersama kereta mini. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Bupati Lampung Selatan. Dan berikut liputannya. Antusias anak-anak dalam launching dan pembukaan SD Aisyah. Sekolah yang mengedepankan konsep akhlakul karimah ini membawa slogan berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif. Dengan mengadakan acara launching ini, SD Aisyah juga mempersembahkan lomba mewarnai kategori KB dan TK. Didampingi orang tua sebanyak 285 anak diajak untuk kreatif pada lomba mewarnai. Selain itu juga, anak-anak diajak untuk city tour mengelilingi kota Kalianda dengan kereta mini dan nonton bareng film Nusa dan Rara. Dibukanya pendaftaran dari Januari sampai hari ini, terhitung sudah ada 22 siswa yang sudah mendaftar di SD Aisyah sendiri. SD Aisyah Kalianda fokus terhadap agama peserta didik Aisyah Kalianda. Maka pada prosesnya, proses kegiatan belajar mengajar di SD Aisyah Kalianda itu diawali dengan pembiasaan sholat duha dan TPQ. Ini harapannya ke depan setelah lulus dari SD Aisyah Kalianda, putra putri bisa menghafalkan minimal 2 juz Al-Qur'an. Launching SD Aisyah Muhammadiyah Kalianda ini merupakan tonggak kepemimpinan fondasi dasar yang mana telah disampaikan. Insya Allah dengan adanya SD di sini, saya yakin Kalianda ke depan mempunyai generasi-generasi yang sangat luar biasa. Diharapkan hadirnya SD Aisyah Kalianda ini bisa mengarahkan para generasi penerus untuk menuju nilai-nilai moral dan budi pekerti yang baik. Dan juga menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat, terutama kepada guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berakhlak mulia di Kabupaten Lampung Selatan.